Pak Ustadz. Iya benar Pak Menteri, ini ya. Di KM65 ada lubang di tol. Ini itunya, senter-senter. Robek warnanya. Saya jalan KM65 ya. Cipularang ya. Ya alhamdulillah semalam dini hari saya kena lubang 2 kali di kilometer 40 ke atas sebelum 65 arah Bandung Cipularang. Kena lubang yang sekali masih bertahan mobilnya. Nah pas lubang yang kedua kelihatannya lebih dalam dan bannya robek pecah gitu. 2 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya kita numpang mobil travel. Ada travel yang menuju Bandung. Kita ke Bandung dulu ikut beliau. Ada 7 orang apa berapa gitu di dalam mobil AVV. Kemudian di Bandung nyambung lagi sampai ke ceramah di Tasik. Alhamdulillah. Namun ini pelajaran banget karena kasihan masyarakat yang terkena musibah gara-gara misalkan lubang di jalan tol. Kita nggak tahu kan kemampuan rezeki orang kan. Bisa jadi mobil yang kena musibah itu kan bisa jadi adalah memang buat nyari duit. Misalkan travel atau lost bag, sayur, ayam, atau telur, atau apalah gitu ya. Atau sekedar mengganti ban, pelek, as yang patah. Kan ini juga nggak sederhana secara materi. Belum lagi kalau urusannya memang nyawa. Dan nanti kementerian dan instansi yang terkait akan menghadapi bulan puasa dan mudik lebaran yang kalau ini enggak ditangani dengan baik ini akan jadi masalah. Tapi saya percaya insya Allah pemerintah dan instansi terkait mampu men-speed up sehingga bisa jauh lebih cepat selesai dan perbaikannya itu bagus, tidak rusak-rusak lagi selama-lamanya. Kita doain karena biar bagaimana masih banyak lebih manfaatnya, masih lebih banyak kebaikan insya Allah. Dan saya berharap sementara perbaikan jalan tol di semua ruas dan semua yang jelek, berlobang atau gelembung itu lagi diperbaiki, pengguna jalan hati-hati waspadanya, di double-doublein, bukan cuma lihat kanan kiri tapi lihat ke bawah. Iya benar, karena masalah itu ya. Hati-hati dan banyak doa dan juga mendoakan kementerian dan instansi yang terkait dengan tol agar diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah melayani kita sebaik-baiknya dan jalan tol mulus ngalahin Jepang dan negara-negara lain. Ya, yeah. Amin.